Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan adik-adik, berjumpa lagi dengan saya Iis Ismail, channel pendidikan tips dan trik dan juga pengetahuan yang lain. Baik, dalam kesempatan ini teman-teman dan adik-adik, saya akan bahas mengenai jenis-jenis mode network adapter dalam VirtualBox yang selama ini kita gunakan untuk instalasi atau konfigurasi. Oke teman-teman dan adik-adik, langsung saja kita akan membahas, pada kali ini kita akan membahas perbedaan atau arti dari masing-masing mode network adapter yang terdapat di VirtualBox. Oke, ini adalah tampilan dari VirtualBox. Kita ambil sembarang dan settingnya. Nah di sini tab ini akan muncul network. Nah di sini ada pilihan enable network adapter ya. Karena adapter sendiri di sini itu seperti halnya LAN card ya, kalau di fisik atau host. Nah untuk di virtualisasi atau virtual mesinnya, virtual box itu adapter ini sebagai LAN card yang apabila kita full setting ini bisa terhubung dengan host atau dengan jaringan luar juga. Baik, kita lihat di attach to ini ada not attach NAT network bridge adapter internal network host on adapter dan generic network. Oke, kita coba sini lihat. Nah sini ada mode network adapternya, attach NAT, ketiga network, keempat bridge adapter, internal network, driver. Ini jarang sekali digunakan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ini adalah not attached. Not attached artinya virtual machine kita akan terpasang sebuah jaringan tetapi jaringan tersebut tidak memiliki akses jaringan. Jadi seakan-akan seperti punya sebuah port net tapi tidak port kabel ya. Jadi hanya dipakai untuk sendirinya si promosi itu ya, dia tidak akan terhubung ke hostnya atau si laptop atau PC ataupun ke jaringan luar atau internet. Jadi dia angkatnya ada tapi si kabel itu tidak terhubung atau terpasang kabelnya. Kira ini ya sampai situ ya. Kemudian yang kedua ada NAT. NAT sendiri itu adalah singkatan dari network. Nah ini NAT, tadi NAT attach sini, ini ada NAT. Singkatan dari network address translation, fungsinya menyediakan akses jaringan publik ya untuk sebuah virtual network. Begitu pula di VirtualBox dengan mode NAT komputer VM kita, kita mendapat sebuah tripod yang akan kita menjadi set di VirtualBox. Nah, jadi kalau kita sedang membuka VirtualBox atau virtual machine dan kemudian laptop kita atau host kita terhubung ke internet baik itu melalui wifi ataupun kabelan, otomatis yang di virtual machine pun akan mendapatkan
akses internet ya. Jikalau kita men-setting mode network datanya menggunakan NAT. Ya. Itu yang dan yang berikutnya NAT network ini sama ya seperti NAT, cuman bedanya ini jadi di dalam virtual machine atau di dalam virtual box itu sesama sistem operasinya saling terhubung. Hanya sama sistem operasi yang dalam virtual box aja. Lanjut. Dan bridge router. Ini tadi network bridge adapter. Nah, di sini kalau bridge adapter akan muncul namanya router 2 yang wireless sih ya. Karena sebenarnya mengemudi ini sebenarnya dapat menggunakan jaringan dari suatu adaptor komputer fisik. Sebenarnya kita mempunyai akses WiFi di komputer fisik, nah, maka kita bisa memasukkan tersebut ke VM secara mudah. Jadi di sini misalkan kita di sini saya terhubung dengan WiFi. Kalau misalkan kebelan sini pilihnya ya pilih text begini kita bisa mudah untuk membagi ya, ke virtual boxnya sendiri. Kita laptop atau PC kita mendapatkan akses internet. Oke, lanjut. Dan ada internal network ini ya, internal network inet. Inet dengan jaringan ini virtual machine akan memiliki sebuah jaringan virtual yang bekerja di lembab virtual, jadi di dalam virtual boxnya saja ya. Dengan ini virtual box akan membuatkan sebuah virtual network. Network dibuat akan terisolasi dengan luar, artinya tidak dapat diakses dari komputer fisik. Jadi hanya dalam virtual box-nya aja ya. Tidak dengan jaringan luar. Karena maksudnya di sini ya, ini Windows 7 dengan Debian yang terhubung. Ketika kita menjalankan Windows 7 juga dan menjalankan Debian 8 ya, dua ini saja yang terhubung. Ya. Tapi kalau untuk ke luarnya dia tidak terhubung ke internal network. Lanjut, host only adapter. Oke, ini ya, only adapter ini yang virtual box ya. Nah ini juga akan terdapat atau tercantum di network and sharing ya. Tentunya ada adapternya ya di laptopnya di PC kita. Ya, kita bisa menyebutkan atau men-setting IP juga yang satu jaringan dengan virtual box-nya ini. Jadi mesin atau sistem operasi yang ada di sini bisa terhubung dengan PC. Di mode host only ini hampir mirip dengan tapi berbedanya komputer fisik dapat mengakses atau dapat terhubung ke virtual mesin juga ya, begitu pun dengan VM ya. Jadi dari ketika di ping dari laptop atau host stimulasi dalam hal ini misalkan Debian ya, itu akan terhubung begitu sebaliknya dari Debian juga ke host atau ke PC atau ke laptopnya bisa terhubung karena di virtual box host only nya itu kita akan memasukkan IP yang satu jaringan ya satu segmen dengan Debian-nya atau yang di virtual mesinnya. Kemudian yang terakhir ini ada generic driver. Jadi generic driver itu merupakan mode yang jarang digunakan ya. Sama. Ya, itulah penjelasan singkat ya. Mode network adapter. Jadi yang sering digunakan itu biasanya antara ini NAT, bridge adapter dan host only-nya. Ini yang sering digunakan. Kita akan
Mengkonfigurasi, mengkonfigurasi. Baiklah, teman-teman, itu penjelasan singkat. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, terima kasih sudah menyimak penjelasan mengenai mode dan kuadratur ini. Semoga bermanfaat. Tetap stay tune di channel Is Ismail pada video-video pendidikan berikutnya. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.